mempunyai peran masing-masing. Dan ini kejadian tanggal 10 kita berhasil ungkap tanggal 29 Agustus. Ini juga dengan satuan reskrim kami dengan Polres yang lain. Seperti itu. Kita tangkap di Jogja, di penginapan, hotel penginapan di Sevosnya. Posisi yang kita amankan 5 orang. Tersangka ada 5, yang kita amankan kemarin ada 4. 1 di Ponorogo, 1 di Banyumas, 2 di kita, dan 1 lagi masih DPO. Seperti itu. Itu satu kelompok atau dibagi? Mereka satu kesatuan. Mereka ada pembagian kerjanya dan juga pembagian jatah uangnya. Seperti itu. Untuk LP yang terregister ada 3 TKP di Banyumas, Ponorogo, dan di sini. Itu pengakuan ataupun informasi keterangan keterangan dari tersangka. Uangnya masih utuh atau sudah dibelanjakan? Sisanya tinggal seperti ini karena memang di kita waktu itu tanggal 10 kejadian pecah kaca itu korban mengalami kerugian 80 juta. Kemudian di Ponorogo juga 30 juta. Di Banyumas 25 juta seperti itu. Oh ya, sudah ada yang residivis. Pasal yang kita kenakan adalah 363 ayat 1, keempat dan 5 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palembang. Dua-duanya. Ada juga yang lokal. Ada yang lokal. Pemantauan di bank bagaimana? Dan nyamar jadi nasabah atau gimana? Di luar. Dia di luar hanya melihat, oh ini ada orang keluar dari bank membawa bungkusan ataupun uang. Setelah itu dia tungguin sampai ke mobil, dia datakan mobilnya diikuti oleh peran yang lain. Sampai nasabah tersebut berhenti atau di suatu tempat yang sekiranya aman untuk bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Nah, masyarakat selaku nasabah berhati-hatilah di dalam melakukan transaksi keuangan di bank. Kemudian kalau bila memang memerlukan bantuan pengamanan bisa sampaikan ke pihak kepolisian atau aparat. Ya. Ya. Informasi dari mana? Dari YouTube atau dari mana? Nah. Kamu dapatnya informasi dari mana nih? Dari YouTube. Nah, inilah melakukan aksinya melempar kepada kaca dan melakukan seperti itu. 3 TKP modus sama. Atau kekerasan atau kontak kaca? Sama, semua sama. Mereka melakukan pecah kaca. Banyak dari mana? Saya berdiri di luar Jakarta. Berdiri. Si korban menulis 83, saya tunggu. Oh. Jadi masuk ke dalam? Enggak. Di luar. Jadi dia melihat ataupun memantau korban bila ingin menuliskan transaksi keuangan, kiranya banyak ditungguin sama tersangka. Kanan dulu, ruangan dulu. Jangan lupa subscribe ya.